Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Trigona dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan memindahkan lebah Trigona jenis Clepiaris di stup toppingan ya teman-teman. Ini kita akan memindahkan ke stup toppingan. Ini ada pemesanan dari Prabu Mulih ya teman-teman. Ini ada 2 stup dia pesan. Ini dengan ketebalan 2,5 cm ya, 2,5. Oke teman-teman semua pecinta Trigona, sebelum kita melakukan pemindahan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Semoga teman-teman semua dalam tahun 2024 ini tambah sukses dan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, ini kita sudah menyiapkan 2 stup toppingan ya. Ini stup bawah ya. Ini stup bawah. Ini panjangnya 22 dan lebarnya 15 ya, teman-teman. Ini pemesanan dari Prabu Mulih ya, Sumatera. Ini lumayan berat ya teman-teman, jadi pastinya ongkirnya banyak ini. Oke teman-teman semua pecinta Trigona, kita lanjut untuk pemindahan koloni lebah Trigona jenis Clepiaris dari log bambu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dengan video pemindahannya. Oke teman-teman, ini ya log bambu yang kita akan pindahkan. Ini kita belum tahu bagaimana isinya, coba kita putuskan dulu besinya ini. Ini kebetulan ada besi dawai ya. Oke, kita cabut. Oke teman-teman, ini kita belah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lihat isinya bagaimana nih. Ini dia koloninya ya teman-teman. Alhamdulillah ini cukup lumayan, lumayan super ya teman-teman. Dan ini sedikit ada madunya. Sebelumnya kita ambilkan propolis dulu, tempelkan di dalam supaya baunya itu bisa dideteksi ya sama koloninya. Ini kemarin koloni saya beli sama teman ya, koloni yang ada di bambu ini saya beli sama teman ini. Oke, kita langsung saja ya proses pemindahannya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, sampai terbalik posisi telurnya ini. Oke. Oke.
Ini telur mudanya ya teman-teman, ini biasanya ratu ada di telur muda nih. Tapi kita hati-hati ya teman-teman. Biasanya jam-jam segini ratu itu ada di telur muda. Nah, ini telur tuanya ya teman-teman. Dan ini di polen, jangan lupa ya teman-teman, taruhkan di polen karena ini adalah makanannya ya. Nah, di sini ada telurnya juga. Ini ratu tidak kelihatan ya, mungkin ada di telur muda yang sudah kita pindahkan tadi, biasa di dalam telur dia. Oke, ini sudah siap ya teman-teman. Tidak pakai lama ya kita memindahkannya. Tidak pakai lama. Ini sudah siap. Oke, teman-teman, ini kita tinggal taruh di tempat semula ya teman-teman. Kita tutup kembali dan kita taruh di tempat semula. Ya. Ini ya teman-teman. Nah, mereka sudah masuk kembali. Ini tadi malam saya bawa ya, ini kayu. Ini kayu dan ini telurnya ya. Ini karena ini patah kemarin, dipaksa saya bagi dua ya ini telurnya. Teman-teman, saya taruh di sini. Di kotak darurat ini telurnya sangat banyak sekali dan mudah-mudahan dia bisa jadi ya teman-teman ini. Nah, ini telurnya tinggal kita donorkan aja pekerja nanti ini, supaya cepat aktivitasnya. Nah, ini sudah berbuat masuk dia. Oke teman-teman semua pencinta trigona, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu video kita kali ini ya, tentang pemindahan lebah trigona jenis Clepiaris. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula, khususnya penggemar Clepiaris. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.